Ladies and gentlemen, kodoku suru koto wo wasurine dai kudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan membahas tentang event yang akan hadir di bulan Maret kali ini, yaitu Letnal Nexus. Nah, di event kali ini kita bisa mendapatkan banyak banget hadiah, yaitu dari skin permanen, hero terbaru permanen yaitu Batrick, dan juga mode terbaru yang bisa kita mainkan yaitu Survival Mode. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas seluruh event yang akan hadir di bulan Maret ini, yaitu Letnal Nexus. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, langkah baiknya subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja cek di my feed. Oke teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke menu event. Nah, seperti di sini untuk eventnya itu ada di YouTube resmi Mobile Legend. Nah, di sini saya akan liatin untuk cuplikannya dan saya akan bahas satu persatu dari cuplikan preview event Letnal Nexus. Kita klik pergi dan kita ke YouTube-nya. Oke, di sini kita bahas ada Letnal Nexus. Nah, Mart, kita jeda dulu. Mart 19 New Hero Batrick. Jadi tanggal 19 Maret nanti akan kehadiran hero terbaru yaitu Batrick. Jadi di sini kalau kalian nggak dengar untuk suara dari videonya karena ini lagi record ya, jadi nggak ada suaranya. Kita terus klik dan ini adalah hero Batrick terbarunya. Kita bisa lihat ini hero Batrick terbaru yang dimana ini hero MM yang cukup overpower banget sih ya. Oke, kita langsung ke March 16 Limited Time Survival Mode. Jadi untuk tanggal 16 Maret nanti akan ada waktu terbatas untuk mode Survival Mode, yang dimana seperti biasanya Survival Mode yang kita bisa bertahan hidup di satu arena, yang dimana kita kalau juara satu atau bertahan hidup selama waktu tertentu kita akan menjadi juaranya. Seperti ini guys. Oke, kita akan lihat cuplikannya. Mungkin ini akan berbeda di Survival Mode yang dulu. Ini sedikit berbeda ya, jadi tampilan arena. Nah, oke. Nah, terus di sini ada more bonus event. Maksudnya akan ada banyak lagi event selanjutnya selain dari yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama untuk event bonus di sini ada March besok ya, tanggal 5 ada Grand Collection Night Owl Gusion. Nah, di sini saya sudah bahas di video sebelumnya, kalian boleh cek untuk videonya mungkin, tapi akan berbeda di event kali ini. Besok kalian yang tunggu-tunggu ini adalah dari event Grand Collection Gusion Night Owl. Kita lihat untuk preview hadiahnya apa saja. Tadi saya lihat sih ada yang berbeda untuk preview hadiahnya. Nah, oke, di sini kita jeda terlebih dahulu. Gusion Collector Skin Available Draw Skin of Fat 4 Tiers. Kalian bisa lihat di situ ada dari Border Avatar Kufra, ada juga dari Toa ya, kayak Toa gitu, dan juga ada dari skin normal Roger, ada dari skin Elite Lunox, skin spesial Kagura lagi ya. Kalau di sebelumnya event Golden Collection 1-1 itu Kagura, dan yang terpenting adalah kolektor dari Gusion Night Owl. Nah, ini dulu adalah tampilan yang dimana akan hadir besok tanggal 5 Maret. Untuk hadiah ganti-gantinya itu saya belum tahu di sini. Hanya segitu saja yang ditampilkan oleh Monton. Jadi, tunggu saja besok untuk lebih jelas dan lebih detailnya karena besok eventnya akan hadir ya, guys. Ini eventnya seperti biasa sama saja. Sama seperti event Grand Collection 1-1. Kita coba lagi lihat. Oke, nah kita skip jeda dulu. Nah, untuk event selanjutnya, Browser Event Survival Trial available on March 8, reward for all participation. Jadi ada event di browser yang dimana event browser seperti biasanya event yang sudah resmi di game Mobile Legends itu pada tanggal 8 Maret ada event Survival Trial.
itu untuk semua player yang berpartisipasi. Di situ pokoknya akan ada eventnya seperti tampilannya. Kita langsung lanjutkan sedikit. Oke, jadi gitu ya. Kayak event apa tuh ya yang kemarin tuh yang gurun pasir yang squad cloud itu ya, yang dimana kita harus upgrade mobil itu, kayaknya seperti itu ya, gak jauh beda. Kita coba lihat. Nah, browser event Game of Survival Strat Star on Mart 16. Jadi ini berbeda lagi ya. Tanggal 16 Maret, invite 7 new atau veteran flyer get permanent skin. Jadi untuk event tanggal 16 Maret nanti, kita diharuskan menginvite 7 player yang sudah lama gak login minimal 30 hari ke game Mobile Legends, atau player baru ya untuk menginstal game Mobile Legends, get permanent skin dan dapatkan permanent skin. Bang, skin apa yang permanen? Oke, kita lihat. Nah, itu untuk skin permanennya ya adalah dari skin Xbox yang normal. Itu kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa cari di game Mobile Legends skin normal Xbox yang warna biru Blue Storm kalau gak salah ya. Oke, jadi invite 7 teman yang baru atau yang sudah lama gak login. Oke. Di sini Lectra Nexus Erodio Crisis Start on Mart 16. Jadi di sini juga akan hadir berbarengan dengan tadi event website tanggal 16, complete daily text, earn mecha core and mecha part. Jadi di video sebelumnya juga saya sudah bahas untuk event ini, yang dimana kita harus mendapatkan mecha core dan juga mecha part. Oke, di sini ada login dan juga partisipasi Don't Break Ons dan Team Art Friend. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada rewardnya. Oke, login untuk keseluruhan tim. Oke, untuk ini. Nah, di sini ada menu exchange yang dimana di situ ada mecha core dan juga mecha part. Jadi yang paling atas sampai yang medal ini itu kita harus membutuhkan mecha core ya. Jadi di sini ya, yang pertama pasti ini skin. Oke. Yang box pertama itu pasti skin. Nah, untuk mecha core ini susah banget untuk didapetinnya ya. Jadi di situ skin dan skinnya kita gak tahu apa yang di dalamnya. Untuk mecha part yang di bawahnya ada hero nih, yang box ini pasti hero dan harganya 500. Untuk cukup mudah sih untuk mendapatkan mecha part. Saya sudah coba di advanced server, itu cukup mudah untuk mendapatkan mecha part. Tapi untuk mecha core itu susah banget, guys. Jadi untuk mecha core kalian bisa mendapatkan skin untuk box itu seharga 160 mecha core ataupun border avatar dari Lethal Nexus yang seharga 150 mecha core. Atau itu diskon apa tuh? Itu baru ya, ada 44%, itu gak tau apa. Dan ada juga bad emote dari Layla. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, Maret tanggal 20 season 19 final. Jadi season 19 akan hadir pada tanggal 20 Maret. Dan di sini ada skin Akai ya, Master and Above, get free Akai Street and Forger. Oke, terima kasih Mobile Legend. Oke, kita kembali lagi ke game Mobile Legend-nya. Oke, teman-teman, apakah paham untuk sekian dari pembahasannya? Jadi, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, pantangin terus untuk info terupdate-nya, dan jangan lupa untuk subscribe official Mobile Legend-nya. Oke, teman-teman semuanya, sekian dan terima kasih. Bye.